Aktris Prilly Latuconsina kembali jadi sorotan lantaran disebut telah go publik soal hubungannya berpacaran dengan Reza Rahardian. Bukan tanpa sebab, hal tersebut bermula dari ucapan ulang tahun yang diberikan oleh Prilly Latuconsina terhadap Reza Rahardian sangat manis hingga diduga berpacaran dilansir dari akun Instagram @PrillyLatuconsina, Rabu, tanggal 6 Maret tahun 2024. Dalam unggahan terbarunya, Prilly Latuconsina tampak mengunggah foto bersama Reza Rahardian. Tak hanya satu, saat itu terlihat 9 foto berbeda kebersamaan keduanya. Namun tak biasa, Prilly Latuconsina justru mengunggah potret mesra dengan Reza Rahardian. Prilly tampak dipeluk serta dicium pipinya oleh sang aktor. Ada pula pose kala keduanya saling menatap mesra. Tak sampai di situ saja, Prilly Latuconsina bahkan memberikan pesan manis kepada Reza Rahardian yang rupanya tengah berulang tahun. Akan tetapi ucapan tersebut justru menarik perhatian publik lantaran bak diucapkan oleh pasangan kekasih. "Happy birthday to the apple of my eye," tulis Prilly Latuconsina. Selain itu, Prilly bahkan mengaku menikmati waktu bersama Reza Rahardian. Ia mengaku sangat terpesona dengan sosok aktor terbaik Indonesia tersebut. Pada unggahan itu, Prilly Latuconsina juga mendoakan Reza Rahardian untuk mendapatkan hal-hal baik di kehidupan. Dia juga berterima kasih pada lawan mainnya itu karena telah menjadi bagian penting dalam hidupnya. Sejumlah netizen yang mengetahui hal tersebut sontak ramai memberikan komentar heboh. Tak sedikit yang meyakini jika Prilly Latuconsina dan Reza Rahardian benar menjalin hubungan berpacaran. "Segitu dekatnya, dekapannya juga kayak terlalu erat, fiksi ini pacaran," tulis salah satu netizen. "Ini beneran go public weh," tulis netizen lainnya.